Shalom, kali ini kami akan membahas perbandingan antara Tritunggal dengan Oneness Pentecostalism. Pembahasan ini kami buat karena dalam setahun terakhir ini, kelompok Oneness Pentecostalism ini cukup aktif di sosial media, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan Kristen. Sebelum kami membahas masalah ini, saudara bisa mendukung kami dengan mengklik like ataupun subscribe, sehingga pelayanan kami ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, sekarang kami akan melakukan review singkat untuk konsep Tritunggal. Karena banyak penganut Oneness yang berpendapat bahwa Tritunggal adalah tiga Allah dan itu sangatlah keliru. Tritunggal itu adalah satu Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Kami hanya akan memberikan penjelasan singkat di video ini, jadi saudara bisa menonton video Tritunggal yang linknya ada di deskripsi dari video ini. Tertullian menyebut konsep ini sebagai tres personae una substantia atau tiga lakon atau tiga peran yang dilakukan oleh satu hakikat ilahi. Sebagai Bapa, Allah adalah roh tanpa batas yang memenuhi langit dan bumi. Dia maha besar, sehingga tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Dia menjadi sumber dari segala kehendak dan kuasa Allah. Tidak ada roh, kuasa, dan kehendak Allah yang tidak berasal dari Bapa. Lalu, sebagai anak, dia adalah roh Allah yang keluar dari eksistensi Bapa dan dinyatakan dalam rupa pilihannya. Dia adalah gambar wujud dan cahaya kemuliaan Allah yang menyatakan segala kuasa dan kehendak Allah di dunia ini. Tidak ada pernyataan Allah yang dinyatakannya tanpa melalui anak tunggalnya. Demikian, sehingga anak tunggal Allah kita kenal sebagai firman Allah atau pernyataan Allah. Dia yang membuat perjanjian, memberikan nubuatan, menyampaikan perintah dan larangan, menciptakan, mengadili, memusnahkan, menebus, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya ada Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang keluar dari Bapa melalui anak untuk melakukan kuasa dan kehendak Allah di alam ciptaannya ini. Dia yang melaksanakan semua kehendak Bapa yang dinyatakan oleh anak atas alam dan umatnya. Banyak orang yang keliru menyamakan ini dengan Tritheis. Konsep Tritheis itu adalah tiga pribadi dan tiga hakikat yang terpisah satu sama lain, walaupun mungkin hakikat ketiganya sama. Banyak orang gagal membedakan antara kesatuan hakikat dengan kesamaan hakikat, sehingga mereka menyamakan antara Tritheis dengan Tritunggal. Tritheis itu seperti konsep Brahma, Wisnu, dan Siwa. Walaupun merupakan perwujudan dari Sang Hyang Widi, namun Wisnu bukanlah Brahma ataupun Siwa. Wisnu bisa bertempur ataupun berkonflik dengan Siwa. Berbeda dengan Tritunggal, di mana Bapa tidak mungkin berkonflik dengan Anak ataupun Roh Kudus, karena dua eksistensi ini adalah diri Allah sendiri. Kekeliruan lainnya adalah pandangan bahwa Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang lebih kecil karena keluar dari Bapa. Bagaimana bisa kita mengatakan keduanya sebagai Allah yang lebih kecil jika keduanya adalah Allah yang sama dengan Bapa? Anda bisa membaca konsep Tritunggal yang dinyatakan oleh Tertullian dalam tulisannya Melawan Praxeas, atau Anda juga bisa membaca Credo Athanasius untuk lebih memahami konsep Tritunggal pada masa bapak-bapak gereja. Lalu sekarang kita akan melihat konsep dari Oneness Pentecostalism. Ini adalah pandangan bahwa Allah itu hanya satu pribadi pada satu waktu. Jadi Allah adalah Bapa pada saat penciptaan, Anak pada saat penebusan, dan Roh Kudus pada saat menuntun gereja. Pada saat Tuhan Yesus lahir di dunia ini, Oneness Pentecostalism berpandangan bahwa semua roh Allah atau Bapa ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Anak dianggap belum bermanifestasi pada masa perjanjian lama dan masih sebagai firman di dalam pikiran Bapa. Konsep Oneness ini serupa dengan pandangan beberapa ajaran yang dianggap sesat oleh gereja mula-mula. Karena konsep ini membuat beberapa ayat di dalam Alkitab menjadi dusta. Alkitab dengan jelas memperlihatkan bahwa ketiga eksistensi Allah ini sudah ada bersama-sama sejak semula. Ketiga eksistensi roh Allah ini bisa kita temukan dalam perjanjian lama. Dari dalam Yeremia 23 ayat 24, kita bisa melihat eksistensi Allah yang tidak terbatas, maha besar, dan memenuhi langit dan bumi, sehingga tidak ada apapun yang bisa lari dari hadapannya. Lalu, dari dalam Yohanes 1 ayat 18, kita bisa melihat bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, selain yang dinyatakan oleh anak tunggalnya. Itu berarti semua pertemuan manusia dengan Allah yang tertulis di dalam perjanjian lama adalah pertemuan dengan anak tunggal Allah,
Dia adalah gambar wujud Allah yang berjalan-jalan di Taman Eden. Dia juga yang bertamu di kemah Abraham dan yang beberapa kali menemui Musa. Masih ada banyak lagi kisah perjumpaan antara manusia dengan anak tunggal Allah yang dituliskan di dalam Alkitab. Manusia tidak mungkin bisa melihat Allah dalam eksistensinya yang adalah roh atau non-materi yang memenuhi alam semesta yang tidak terbatas ini. Jadi, anak tunggal Allah saja yang bisa menjembatani keterbatasan manusia ini untuk berhadapan dengan Allah. Selanjutnya, Roh Kudus pun bisa kita temui di dalam Perjanjian Lama, di mana Allah menyatakan Roh Kudusnya untuk menolong beberapa pekerja membangun kemah suci. Kita juga bisa membaca bagaimana Roh Allah beberapa kali berkuasa atas orang-orang pilihannya dan memberikan mereka pemahaman atau hikmat atau kekuatan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Jadi, setelah anak tunggalnya menjembatani keterbatasan manusia untuk berhadapan dengan Allah, maka Roh Kudusnya memampukan manusia untuk mengatasi kelemahan-kelemahan manusia agar manusia tersebut bisa melakukan kehendak Allah atau rancangan Allah atas dirinya. Adanya tiga eksistensi Roh Allah ini pada masa Perjanjian Lama sudah cukup menjadi bukti bahwa pemahaman Oneness Pentecostalism ini jauh dari kebenaran dan bertentangan dengan isi Alkitab. Bagaimana bisa mengatakan anak baru bermanifestasi pada saat penebusan jika Alkitab dengan terang benderang mengatakan bahwa semua perjumpaan manusia dengan Allah di dalam Alkitab adalah perjumpaan dengan anak tunggalnya. Selain itu, jika kita mengatakan Roh Kudus sama dengan anak tunggal Allah, lalu kenapa kita masih menunggu kedatangannya untuk yang kedua kali? Bukankah dia sudah turun kembali dalam peristiwa Pentakosta jika benar anak tunggal Allah sama dengan Roh Kudus? Jadi sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya memahami konsep Tritunggal ini. Konsep ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana Allah yang maha besar dan tidak terbatas itu bisa menjangkau kita dan alam ciptaannya ini yang penuh dengan batasan-batasan. Karena pemahaman oneness ini, kami pandang tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka tentunya kami mau mengajak semua saudara seiman untuk menjauhi cara pandang ini. Tapi, walaupun kita menjauhi cara pandang ini, kita harus tetap mengasihi orang-orang yang terjebak di dalam pandangan ini. Sebagian di antaranya memilih konsep oneness hanya karena salah memahami Tritunggal. Mereka mengira Tritunggal berarti tiga Allah. Padahal itu adalah hujat besar di dalam kekristenan jika kita mengatakan Allah ada tiga atau lebih dari satu. Mudah-mudahan saudara-saudara yang saat ini masih memegang pengajaran oneness ini sudah menyadari kesalahpahaman ini dan menyadari juga bahwa Allah kita adalah roh yang tidak terbatas, yang tidak akan hilang keterbatasannya hanya karena dia bermanifestasi. Allah akan selalu menjadi roh tidak terbatas yang memenuhi langit dan bumi. Sekian dulu pembahasan kami tentang perbandingan antara Tritunggal dan Oneness Pentecostalism ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Salam Solideo Gloria.